3, 2, 1, tag, and cue. Halo Sobat Jura, kembali lagi saya Al Setia menemani Anda dalam my YouTube channel Al The Jura. Terima kasih banyak Sobat Jura sudah mengklik video ini. Itu artinya kita sama-sama lagi deh ya, akan mereaction penampilan keseruan dan penampilan yang spektakuler memukau dari Selfie Yama berkolaborasi atau kuartet dengan 3 peserta Liga Dangdut Indonesia 2021. Mereka adalah Ratna, Louis, Ratna dari Kalimantan Selatan, Louis dari Maluku Utara, dan juga satu lagi siapa? Dan juga ada Alicia dari Sumatera Selatan. Wow, ini seru banget nih. Saya langsung nonton di video.com, dan di video.com ini kita akan menyaksikan secara lengkap ya, jadi nggak ada potong-potong lagi. Oke Sobat Jurna, di sini para peserta bersama Selfie Yama akan menyanyikan lagu yang sangat-sangat membuat Selfie itu sangat berarti, karena lagu ini adalah lagu pertama atau single pertama saat kemenangan Selfie di Liga Dangdut Indonesia season pertama Menuju Terang. Langsung saja kita reaction, ini dia Selfie Yama Quartet dengan Ratna, Louis, dan Alicia di Indosiar Top 21 2021 Liga Dangdut Indonesia 2021. Maaf. Langsung saja kita reaction, ini dia. Let's check it out and let's play Menuju Terang. Wow, semoga keren ya. Ai, Alicia, Louis, Ratna yang berkolaborasi bersama Selfie Yama Lida, Menuju Terang. Yang saya tahu Menuju Terang ini susah banget ya, antara rendahnya rendah, tingginya tinggi, ada susah banget itu, ada potongan-potongan nada yang begitu sulit untuk ditiru. Selfie Alicia Ratna, oh Louis, nadanya lari ke cewek juga, gila. Yang aku pikirkan dari kemarin itu ya, Louis satu-satunya cowok. Apakah dia bisa mengubah nadanya mengikuti suara-suara cewek, tiga cewek ini gitu. Itu yang saya, aduh ini tantangan berat banget buat Louis berada di grup neraka maksud saya ya. Karena emang susah banget di sini ya. Karena harus mengikuti nada cewek, dan apakah Louis enggak keteteran atau bisa? Langsung. Okay. Gerakan-gerakannya sama. Mereka pakai silver-silver abu-abu gitu ya. Oh, dibuatkan RAL yang keren lagi, aransemen baru. Gila. Ada dua suara yang menonjol di sini. Suaranya Selfie dan juga suaranya Ratna. Lanjut. Seperti malam, aduh. Ratna. Ratna. Oh. Manjangmu kasih di sini, ku masih menanti. Jadi di sini kita sudah bisa bedakan suaranya Selfie yang mana, suaranya Ratna yang mana, ya kan? Kalau suaranya Selfie itu tajam, suaranya Ratna itu agak tebal ternyata ya. Jadi ini kita udah bisa bedain ya Ratna dan Selfie seperti apa. Lanjut ke peserta yang lainnya. Alicia. Alicia juga
terbakar demi memberi terangmu. Kayaknya Louis di sini dia ngambil suaranya yang paling rendah ya, tapi nggak masalah sih karena masuk aja. Cuman kalau dibandingkan dengan perempuan, tiga perempuan, kayaknya Louis salah tempat. Karena tiba-tiba perempuan tiba-tiba langsung laki gitu. Mungkin ada part khusus ya buat Louis gitu. Jadi dia bisa menaklukkan Cengko yang agak sulit di lagu dangdut. Salah satunya ini, Cengkonya tadi itu ya, agak-agak sulit itu untuk diikuti. Dan dia bisa. Dan di sini kebimbangan dari Louis ya, karena dia harus maunya suaranya yang mana nih? Dia lagu ini tuh nada yang ini tuh bisa diambil di nada yang paling rendahnya laki-laki. Bisa juga diambil di nada tingginya laki-laki. Nah tadi ini baru-baru dia udah melakukan dua hal ya. Pertama nada rendahnya dan juga menyanyikan dengan nada tingginya. Nanti kedepannya seperti apa? Saya penasaran kalau rame-rame seperti apa ya. Sekarang Alicia. Ratna. Ratna ini ada serak-serak yang khas banget dari dia ya. Jadi itulah yang membuat dia itu suaranya ya enak gitu ya. Maksudnya beda banget dari teman-teman yang lainnya itu. Selfie juga punya suara serak yang enak ya. Tapi Ratna juga memilikinya, tapi berbeda ya. Enggak sama gitu material suaranya. Jadi mereka sama-sama berbeda, tapi dari ini ya, inspirasi Cengko atau improv lagu dari Ratna itu terinspirasi dari Selfie. Dan itu yang membuat kita itu terkesan Ratna ini ala-ala Selfie, tapi suaranya materialnya berbeda. Akan bersama selalu menuju. Oh, aransemen. Racun banget itu. Jadi lagu ini yang saya tahu dia itu rendah banget yang bagian seperti malam itu rendah banget di bagian itu ya. Dan awal pertama saya dengar Selfie nyanyikan itu mah waktu juara, aduh itu susah banget dinyanyikan ya. Kalau aku lihat, aduh kayaknya suaranya mau hilang nih gitu. Dan rendahnya itu saat ini ya, rendahnya itu udah bisa dimainin sama Selfie. Lihat nih, udah cantik banget. Seperti udah bisa dikeritingin. Perhatikan ya. Yang rela terbakar demi. Nah ini, perhatikan. Seperti malam, oh. Malam kemarin di sini ku masih sendiri.
dong. Aduh, iklan lagi. Suaranya dua mereka ini ya itu kayak nyambung gitu ya. Nyambung banget suaranya. Ulang dikit ya. Oh, dikit aja. Ya, wow, keren semua. Oh, oh my God, selfie. Itu keren banget ya Allah, cengkoknya bertabur, kayak meses ya bertaburan gitu ya. Oh my God, selfie. Ah, cengkok meses nih namanya. Cengkok meses bertaburan dari selfie. Ya Allah, keren banget. Tiada yang mampu gantikan dirimu. Oh, Louis juga Alicia juga pada saat Louis mengeluarkan improvisasi membuat lagu ini semakin eksklusif. Alicia juga dong dihantam juga dong, tapi agak too much tadi ya marah-marahnya ya. Walaupun kau masih tak lagi ada namun itu agak-agak gimana ya? Kalau kita terdengar ini memang susahnya lagu ini ya. Kalau kita terlalu excited, terlalu emosi untuk menekan lagu ini itu udah terdengar too much. Jadi gak terdengar merdu lagi gitu. Kalau kita terdengar kayak lagi marah untuk menyanyikan lagu ini gak pas juga. Jadi memang harus, aduh, harus pas ya gitu. Harus pas, kontrol emosi kita juga harus pas untuk menyanyikan lagu ini. Luar biasa kalau ada orang yang bisa mengeksekusi lagu ini dengan sangat epic selain selfie ya. Itu hatimu. Mana deh yang cocok kalau saya ya? Aduh, serak-seraknya Sylvie. Alicia. Aduh, sayang banget Louis ada di sini ya. Dia bimbang nih Louis. Kita dengarkan bagaimana mentalnya. Kami sahabat Tasi. Ayo. Aduh, luar biasa sekali. Gila ya. Kita kayak lihat konser ya.
yakin. Kayak lihat konser penyanyi-penyanyi besar. Waduh. Apalagi selfie, aduh selfie. Ruhnya tuh nempelin ke semua biar masuk ruh-ruh-ruh. Jin-jin dangdut. Luar biasa ya. Selfie tuh punya banyak jin yang bisa menempelkan kepada peserta. Gue liatin mulut lo apa? Iya. Apa gitu loh? Juri-juri, sini-sini juri. Kemana sih? Oke, untuk para peserta kita ngomong-ngomong. Semuanya sini, ada apa aja yuk. Sini. Ada apa? Sini. Selfie itu emang keren banget ya tadi ya. Keren banget. Oh, iya. Terus sudah. Sini. Ini soalnya karena mereka bagus, jadi kita harus ngobrol resmi. Oh iya kan? Emangnya ada apa sih? Kok berisik banget, Shay? Ada ini dancer-dancer Louis. Oh iya, dancer. Ada DPD Dancer di konser Top 21 Grup 1 Liga Dangdut Indonesia 2021. Seni Menyatukan. Dan masih bersama tiba-tiba polisi Kostasel. Yes, Kalsa Sumatera Selatan, Lui Maluku Utara dan juga Ratna Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan sang juara, Selfie. Halo, ya Allah, apa kabar sih kalian? Eh ini maju apa duduk di kursi duduk? Maju, maju kan kasar kangen kan? Di mana? Maju, nasar kan lagi bebas. Kalau durasi juga enggak. Maju. Okay. Maju Ki. Bebas. Aku mau nyanyi lagu itu ya. Leila. Coba di mana nadanya? Yang itu Leila, mat malam. Selamat. Leila. Selfie. Sungguh kau cantik jelita. Oh. Sungguh kau cantik jelita. Bentuk bibirmu bagai piramid. Segitiga dong. Bentuk wajahmu bibir kayak piramid. Bagai menara Eiffel. Kasar, gue juga punya. Bentuk wajahmu bagai piranha. Astagfirullahaladzim, ya Allah bila jem. Baru lebaran tadi. Kabar batin, kerasa. Oke, kita tinggalkan Ratna, Louis, dan juga Alicia. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kamu gembira jumpa dengan kami. Alhamdulillah gembira. Seperti kami gembira jumpa dengan kamu. Kami dan kamu, kami dan kamu. Nazar banyak ini ya, banyak ngomong. Abis liburan jadi tambah lucu ya. Banyak lelucon. Ini karena pengaruh duit udah menipis. Iya, berapa hari gue dari sebelum lebaran? Oke, silakan Nazar. Tapi mereka menurun banget ya, Sar. Kamu bertiga ini luar biasa penampilannya sama Selfie. Selfie berhasil memberikan yang tadi saya bilang. Jin-jin aura-auranya itu, roh-roh dangdutnya, roh-roh cengkok keriting mengkelelek. Itu semua masuk ke dalam roh kalian. Saya penasaran sekali. Oh iklan. Senang gitu ya, lihat Nasar sekarang tergila-gila sama Selfie gitu ya. Ya nggak cemburu sih, senang-senang aja. Dan ya saya tahu karena itu adalah gimmick. Ya happy-happy aja sih. Lanjut ya. Dan Selfie mengulang part yang tadi ada yang saut-sautan. Oh, berarti cuma Ratna sama Selfie? Saya mau request Ratna ya, Selfie. Oke. Okay. Enggak ada masalah kan? Ada masalah? Enggak ada masalah. Ada masalah enggak nih? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi kemarah deh. Pengaruh kebanyakan jamu. Oh iya. Okay. Coba di bagian mana tuh? Yang ada saut-sautannya pokoknya. Yang di part mana? Part mana saya? Di part mana? Di part mana tadi kan ada beberapa part tuh. Ada di pertama, tengah, sama terakhir. Rap terakhir boleh. Tuh, aduh bagus banget ya. Semuanya sih bagus sebenarnya. Cuman rap terakhir itu ada racun. Coba, gimana tuh? Kau masih tetaplah
Banyak sudah menonton, sudah panjang-panjang nontonnya sekalian sama komentar Nasar luar biasa. Dan saya ingatkan kepada teman-teman semua yang baru nonton video Bang Al atau sudah nonton tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe my YouTube channel, klik like, comment, and share ke teman-teman kalian. Karena subscribe itu gratis Sobat Jeberna dan tidak memungut biaya apapun. Tinggal subscribe aja supaya Anda mendapatkan notifikasi juga ya terbaru video dari reaction Bang Al tentang selfie, Ratna dan juga peserta Liga Dangdut Indonesia 2021 juga ya. Oke Sobat Jura, saya Bang Al akhirnya pamit dari hadapan YouTube Anda ya. Dan saya Bang Al mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan terlalu banyak komentar dan sebagainya ya, karena banyak yang protes ya. Terima kasih banyak ya Sobat Jurna, saya Bang Al pamit. Jangan lupa nonton video Bang Al yang lainnya karena masih banyak lagi video Bang Al mereaction tentang selfie Yama. Dan hanya di mana? Di my YouTube channel All The Jurna. Terima kasih banyak Sobat Jurna, saya Bang Al pamit. See you next time, bye bye. Tiada yang mampu gantikan dirimu. Satu pintaku mohon kembalilah kau kekasih. Bukalah pintu hatimu. Kembalilah, kembalilah, kembalilah.